Jauh di bawah jalan-jalan kota Edinburgh yang sibuk terdapat sebuah sejarah yang gelap dan terlupakan. Ditemukan di pertengahan tahun 1980-an, ruangan-ruangan bawah tanah Edinburgh, Edinburgh Fowls, telah diabaikan selama hampir 200 tahun. Terletak di bawah South Bridge, sebuah jalan utama di Edinburgh, ruangan-ruangan bawah tanah tersebut dulunya digunakan sebagai gudang bawah tanah, ruang kerja dan bahkan tempat tinggal bagi orang-orang yang membuka usahanya di jembatan di atasnya. Ditinggalkan segera setelah dibangun, karena banyaknya air dan kelembaban, ruangan-ruangan bawah tanah tersebut tetap tidak berubah dari bentuk aslinya dan tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Tempat tersebut dikabarkan sangat berhantu, dan banyak pengunjung yang mengaku diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan keluar dengan memar, luka-luka dan bekas cakaran. Banyak pula yang dipukul hingga tak sadarkan diri dan mengalami rasa sakit yang sangat parah, mual-mual dan muntah-muntah. Jadi apa Anda berani untuk memasukinya?